penari yang kalian tunggu sudah datang. Kakak tidak apa-apa. Jangan sentuh aku. Aduh. Jelena, turun, oi. Merusak pemandangan aja. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Di sebuah kota kecil Serbia, ada ibu yang hidup dengan anak gadisnya Mira yang berumur 16 tahun. Ayah Mira sudah lama meninggal. Sang ibu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan menjadi buruh pabrik di kota itu. Tetapi, karena penggunaan obat-obat kimia yang keras di sana menyebabkan kondisi kesehatan sang ibu terganggu. Setelah selesai SMA, aku mau ikut kelas menari ah. Siapa tahu bisa terkenal dan tampil di balai kota. Loh, ibu? Ibu udah pulang? Aduh, batuknya kok makin parah gini sih? Iya, nak. Ibu sudah nggak kerja lagi di pabrik. Hah? Kenapa, bu? Pak bos memecat ibu gara-gara sakit berkepanjangan ini. Kok tega, Bu? Ibu kan sudah bekerja 7 tahun di sana. Ibu juga nggak tahu, nak. Penjualan kain sedang turun juga katanya. Tadi hanya dapat sedikit pesangon ini. Ini kayaknya hanya cukup buat 1 minggu saja. Besok, ibu coba cari kerja lagi ya. Ibu kan lagi sakit. Sudah, Mira aja yang cari kerja. Kerja? Kamu kan sekolah. Mira bisa cari kerja yang sepulang sekolah, Bu. Seperti bantu cuci piring, atau jadi pelayan di restoran. Tapi Mira... Sudah, ibu istirahat aja dulu. Nanti kalau udah sehat, siapa tahu bisa mulai jualan roti pokaca. Buatan ibu kan enak banget. Pinter banget kamu ngerayu, Mira. Ya udah, tapi kalau dapat kerja, kamu harus pintar jaga diri ya. Iya, Bu. Keesokan harinya setelah berkeliling kesana kemari, Mira mendapatkan pekerjaan di bar Miss Alma sebagai pelayan. Selain sebagai kedai minuman, bar tersebut juga terkenal akan pertunjukan tarinya. Mira sendiri bekerja dengan giat dan riang sehingga disukai oleh para tamu. Birnya sudah mau habis, Tuan. Perlu tambah lagi. Hahaha, kamu tahu aja. Boleh nih nambah 2 gelas lagi. Ini juga saya kasih tambahan tips karena kerjamu bagus. Wah, terima kasih banyak, Tuan. Hahaha, bagus-bagus. Ya juga dia menari. Coba semua pegawaiku rajin dan semangat kayak dia. Pasti barku makin ramai. Harusnya si Jelena bisa mencontohnya. Sudah senior, tapi kerjanya makin amburadul. Hah? Di mana ya dia? Kan sudah harus tampil sekarang. Jelena? 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 Di mana kamu? Sayang, Bu Bos sudah panggil tuh. Halah, baru juga habis 3 gelas sudah dipanggil-panggil. Nanggung banget sih. Setelah 5 gelas deh aku turun. Sering telat ntar kamu dipecat loh. Bar ini loh terkenal gara-gara tarianku. Mana mungkin Bu Ama berani mecat? Mana ini penarinya? Jelena, di mana kamu? Ayo mulai dong. Tolong sabar ya semua. Makin lama kok makin sering telat sih. Ah, tidak kok. Justru ini akan ada penari baru. Ayo Mira, naik ke panggung. Saya Bu Ama. Iya kamu Mira, cepat kesini. Ayo Mira menari. Wah pasti bagus nih. Wah aku belum mulai menari kok sudah pada heboh. Terima kasih semuanya. Bagus sekali Mira, lebih luas dari Jelena ya. Lebih muda dan cantik juga.
Hah, kurang ajar. Berani-beraninya dia mengambil tempatku. Halo, penari yang kalian tunggu sudah datang. Kakak tidak apa-apa. Jangan sentuh aku. Aduh. Jelena, turun, oi. Merusak pemandangan aja. Kalau gak bisa nari, mending pulang aja sana. Kita mau nonton Mira. Mira, Mira. Mira, Mira. Jelena, bikin kacau aja. Ayo turun. Ini panggungku, Bu. Tempatku tampil. Yang harusnya Bu Ama usir adalah cewek sialan itu. Mau begini, mau tampil. Menari aja di jalan sana. Kamu saya pecat. Hah? Tidak, tidak. Yeay, hidup Mira. Semenjak saat itu, Mira menjadi bintang baru di Bar Ama. Dengan bakat menarinya yang natural, dia menjadi jauh lebih populer dari Yelena hanya dalam hitungan minggu. Kamu sayang aku kan? Lakukan ini untuk pacarmu ya, Beb. Apapun untuk cewek kesayanganku, akan kupastikan dia gak berani balik ke bar lagi. Dia sudah keluar. Jangan sampai ketahuan ya. Kutunggu kau di rumah. Ternyata kamu cantik juga ya. Jangan sakit anakku. Alah, ganggu aja wanita tua ini. Ibu. Sial, padahal targetku kan cuma si Mira ini. Bodohnya aku. Kenapa mereka malah mati? Padahal rencananya mau ngancem aja. Halo? Mira, kenapa teriak-teriak? Sial, ada yang dengar mereka teriak. Setelah membuat nyawa ibu dan anak itu melayang, Matias pun kabur. Polisi sempat menyelidiki kasus ini, tetapi tidak berhasil menangkap Matias dan Yelena karena di malam itu mereka sudah melarikan diri keluar kota. Duh, repot banget harus cari penari baru. Yang daftar narinya masih jelek-jelek lagi. Gak natural kayak... Mira? Sejak tragedi kematian Mira dan ibunya itu, warga di sana sering melihat penampakan gadis muda menari sendirian di malam hari. Jika ada sosok wanita mendekatinya, maka dia akan dirasuki dan ikut menari. Jika pria yang mendekat, maka dia akan dikejar dengan raut marah karena dikira pembunuh ibu dan dirinya.